aku bakalan nge-vlog dan vlog aku ini bakalan pergi ke suatu tempat yang jauh karena emang beneran jauh. Jadi kita udah sampai guys, kita mau makan tapi nggak tahu makan apa. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakalan nge-vlog dan vlog aku ini bakalan pergi ke suatu tempat yang jauh karena emang beneran jauh. Jadi aku kali ini aku bakalan pergi ke Jakarta bareng sama Teh. Sini sini guys, sini guys, sini. Kita hari ini couple dong baju kita. Jadi kita hari ini bakalan pergi ke Jakarta bareng sama keluarga besar aku, dua mobil. Jadi kita bakalan naik mobil ke sana. Kalau nggak salah kan berjalan 8 sampai 10 jam. Jadi aku nggak tahu. Ya, oke guys. Dan aku akan ditemenin sama mereka. Siwon sama siapa? Mau siapa lu? Jadi aku bakalan dibantu sama mereka nanti ngevlog selama beberapa hari yang aku gak tahu mau ngapain. So ya guys, ikutin aku terus ya. Jadi aku sama Rere hari ini tuh kita couple. Karena kemarin emang aku menyuruh dia buat couple baju ini. Terus tapi aku mau cerita dikit kalau misalnya bonekanya lebih mahal daripada punya. Jelek kan guys, jelek kan? Lucuan mana kak? Lucuan... KL! KL! Iya ini. Tapi aku gak ikut guys. Guys, kita lagi berhenti karena tiba-tiba terjadi sesuatu. Nggak tahu sih, katanya bannya lagi dicek tuh sama Mas Tebu. Berarti abis ini harus ngisi angin? Nggak bisa, harus ganti ban. Itu masih bocor pasti. Bocor? Bocor. Guys, ini dramanya terasa yang ban yang bocor-bocor itu dua, nggak cuma satu. Jadi yang kiri depan sama kanan depan. Padahal kan tadi katanya udah diganti. Jadi sekarang masih menunggu kepastian. Kita berangkat lagi. Kemarin itu yang hancur. Oh. Sekarang udah di Jombang. Eh, Jombang ya tadi? Jombang. Turun Jombang. Terus sekarang kita lagi di sekarang udah jam 2 lebih 5 lah. Ini kita lagi nunggu bannya. Katanya tadi itu pentilnya rusak. Eh, rusak apa? Udah lama gitu. Jadi karetnya tuh kayak mau keras gitu, guys. Itu lagi ditungguin. Guys, ini papa aku
udah datang gara-gara tadi itu udah empat-empatnya kan gembos semua kan. Jadi bapakku udah datang, terus bapakku mau ngecekin apakah mobilnya bisa dipakai atau enggak, kita ganti ke mobil yang satunya di belakang sana tentunya. Jadi ini masih dicek dulu, kita nunggu. Semoga bisa cepet selesai, kalau kita sampai Jakarta bisa jam 12 malam atau enggak besok pagi. Tidak. Jam 3, dan mungkin kalau kalian dengar suara aku kenapa kayak kurang besar gitu, soalnya di sini lagi hujan deras banget, dan habisnya aku mau dengerin musik, terus kita mau berhenti juga buat makan siang soalnya udah telat. Pokoknya ikutin aku terus sampai nanti aku sampai di Jakarta. Dadah. Kita sekarang udah sampai di rest area, bener gak sih? Ini udah jam 5:30, lebih 7 menit. Terus kita sekarang mau makan dulu karena kita mau makan. Pokoknya temenin aku makan ya. Jadi kita udah sampai guys, kita mau makan tapi gak tahu makan apa. Yuk. Duduk di luar aja, soalnya kan kalau misalnya lagi kayak gini, kalau di dalam AC itu kayak mengerikan. Pokoknya kemana-mana kalian jangan lupa tetap pakai masker, harus benar-benar jaga cuci tangan. Terus kayak kalau pulang ke rumah langsung mandi kayak dari kepala sampai kaki. Terus pas mau masuk juga kalau bisa tuh apa sepatunya kita juga disemprotin kayak biar nggak ada kuman-kuman gitu yang kita bawa buat orang-orang yang kita sayang. Makan yang hangat-hangat soalnya aku sebenarnya agak batuk, agak pilek, tapi kemarin aku udah swab. Jadi tak aman. Aku lagi makan tiga minyak, tiga bakar sama semua. Oke, mari makan. Makan ya guys. Sekarang waktunya kita untuk ke toilet, kan kita selesai makan. Cici udah bayar, Pak Ceng? Belum. Ini lagi mau rebutan bayar. Cici aku ikut, minta uangnya. Nggak mau bayarin juga sih aku, karena aku punya duit. Jadi yang ikut kali ini itu ada aku. Terus itu ada Ceceng aku, suaminya Cici aku. Tadi Cici aku, udah Stella, terus ada Naomi. Itu ada Kira, posisinya ada mama aku tadi, Bella. Ada aku, ada adik aku, terus ada Kak Luki, sama ada Mas Teguh. Sama pun panjang ternyata ya, belum kelar. Cecang, pesan-pesannya Cecang. Astaga. Pesan-pesannya apa? Kenyang udah gitu aja. Pesan-pesannya apa? Udah. Iya. Apa ini? Ini ada umurnya. Halo. Nah ini umurnya. Cowok lagi dikit. Terus gue cowok. Terus dia kurang seger gue, kurang seger. Dua-dua, terus apa kaptennya? Tuh 29 cewek, 26 cewek. Daya tarik senyum. Ih, 25 tahun, kamu dong. Ini 23 cewek, 23. Seger. Ya 25. Nang seger juga. 26 cowok malah, 30. Apa sih? Bisa nampak boleh, itu berapa ya? Try it. Maskernya? Oke. 27 ring. Kok muda? Ya udah, ganteng masih muda. 23 ring. Enggak seger. 23 seger. Enggak seger kayaknya. Dia pakai masker ya, enggak seger. Enggak. Daya tarik cuma 10%. Dan gua tuh 20. Kamu berapa ada? 30 dan kamu. Enggak, kami enggak terdeteksi. Jadi sekarang kita udah selesai makan, kita udah kelar makan, sekarang itu
kilometer kita lagi di kilometer 456. Dan ini tuh katanya yang paling besar di Asia. Iya maksud gue ya, terbesar di Asia gitu katanya rest areanya. Dan habis itu kita mau langsung lanjut ke Jakarta. Soalnya kita masih perjalanan jauh banget. Mungkin sampainya jam berapa? 11. Karena mungkin sampai jam 12 malam. Masih hujan guys. Jadi kita masih harus berhati-hati juga takutnya licin. Sampai ketemu aku tidur, gak tau makan, gak tau ngapain. Jujur banget gak mau tidur karena bokong aku sakit. Nah ya, ikutin aku. Udah sampai. Sekarang udah jam enggak pegang handphone. Oh, jam 1 lebih 10. Sekarang 1 lebih 10 terus kita mau masuk terus beres-beres. Thank you udah ngikutin aku dari Surabaya sampai Jakarta. Besok gua bakalan kemana? Tungguin aja. Dan ikutin aku terus.